Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raja Loa Backpacker, channel tentang pertanian dan usaha mandiri. Oke guys, gimana kabarnya semuanya? Semoga kawan-kawanku di situ sehat-sehat saja dan rezekinya tetap lancar, amin. Dan untuk para subscriber, semoga diberikan kelancaran dalam berusaha untuk memperjuangkan keluarganya dan pokoknya sehat selalu selamanya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki dengan siapa, coy? Mas Apip. Mas Apip. Saking pundi? Pikatan. Saking pikatan. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Niki menanam napa niki? Cabe keriting. Cabe keriting. Niki jenisnya tipe napa, Mas? Niki lole. 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 Terus niki anu, napa niku? Mulai tanam kae sampai panen berapa bulan? Sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah wis judili. Dah. Dah judili. Udah petik berapa kali, guys? Sekitar berapa ya? 15 kali. 15 mungkin. Kali. Lebih mungkin. Lebih mungkin ya. Delok keadaane. Delok keadaane cuaca ya. Iya, iya, iya. Pokoke enggak banjir. Pokoke enggak banjir. Ya. Oke, makasih. Oke, okay, terus. Okay. Sampean untuk merawat daunnya itu pakai apa, Bro? Semprotnya. Daunnya pakai antrakol. Antrakol. Kalau buahnya pakai semprot apa? Buahnya ini pakai MKP. Untuk menyengnya pakai bahan aktif Tirachopos sama klorantaniliprol. Pupuk kandang pakai itu apa itu? Kohi kambing. Kambing, kotoran kambing. Pupuk kimianya pakai NKP Mutiara. Keritingnya pakai Abamectin. Abamectin. Ini pernah petek enggak? Terus seumpama ya. Petek itu ditanggulangi dengan apa? Ya kalau petek itu ya mesti yang enak. Mangkosep. Banyak tim mangkosep. Sekarang cabai keriting itu menemui harga berapa, Bro? Kemarin terakhir 22 ribu. 22 ribu. Itu termasuk harga yang tinggi atau rendah? Ya, lumayan. Lumayan. Sedang? Ya sedang. Oh, kalau rendah biasanya mencapai berapa? Kemarin rendah mencapai berapa? 4.000. 4.000? Wah, pernah 4.000? 4.000. Oh, ini pertama kali jadil. Jadil. 4.000. Terus alhamdulillah naik sampai sekarang naik 12.000. Sampai 22.000. 22.000. Ya. Cabai keriting ini paling tinggi sampai berapa, Bro? Dengar-dengar sih, kalau dulu pernah sampai 40. 40 ribu? 40 ribu. Ini luas tanah berapa aro, Bro? Ini sekitar 100. 100. Luas tanah 100 aro itu kalau ditanami cabai keriting itu sekitar 4.000 pohon ya. Itu biasanya mencapai hasil berapa, Bro? Sampai akhir finish. Ya 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Kondisine sing apa niki? Bungane rontok nih. Halo guys, ini saya lagi bersama Afib dari Kota Pikatan dan menanam cabai keriting ini masih belajar, masih pemula, tetapi dia pernah menghasilkan 2,5 ton dalam luas tanah seluas 100 are. Nggih, Mas. Insyaallah nggih. Lupa ngono kaya empiok kaya sing daerah pinggir-pinggir iki. Ini iki ala ngono kuwi. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe gratis, coy. Oke. Terima kasih ya telah apa jenenge memberikan waktu untuk Raja Loa Backpacker dan semoga tetap sehat, rezeki lancar, lomboke tak dongakne melimpah ruah sampai hasil akhir berton-ton terus ya. Oke. Pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngantuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo guys, selesai sudah petualanganku hari ini bersama Mas Afib dari Pikatan dan saksikan terus petualanganku berikutnya hanya di channel Raja Loa Backpacker.